subscribe The Hakim Channel. Oke ya, oi semuanya yuk The Hakim Channelnya. Thank you, bentar lagi 10M subscribers, amin. Oke, hai, assalamualaikum guys. Nih, hari ini kita mau jalan-jalan lagi guys. Jalan-jalan lagi, jemput sapi guys. Ini kita mau siapin mobilnya dulu nih guys. Siapin dulu mobil, bersihin dalam semuanya, nanti persiapin juga apa aja yang mau dibawa guys. Ambil lagi sapi guys. Come on, kita langsung beres-beres guys. Bisa dilebarin lagi, Jen? Bisa. Kalau mau dilebarin, ini harus ditarik lagi. Buka lagi. Mantap! Udah siap nih guys, kita waktunya di sore hari nih guys. Kita mau langsung jalan ke Setiap Farm guys. Penasaran kan? Mau nyari apaan? Ikutin terus, come on!
Jen, gimana Jen? Oke guys, ini baru belum setengahnya perjalanan guys. Wah, masih jauh dah pokoknya. Ini belum ngeres, baru tadi doang pas jalan isi bensin. Ini kedua kalinya guys, saya ke Setiap Pam. Mantap dah pokoknya. Jadi ini sekarang di mana? Ah, kita keluar penjagaan tadi istirahat dulu. Mengisi perut juga harus diisi lah. Karena perjalanan masih sangat jauh, teman-teman. Jalannya bergelombang guys, jadi mending duduk di sini ya daripada demo. Parah. Pukul 4.33, setengah 5 lah ya, lumayan perjalanannya. Ini sekarang kita parkir di rumah makan Setia dulu, punyanya Mas Hermawan, sambil nunggu subuh sebentar lagi. Oke, lumayan pegel juga guys, mantap. Sampai guys, aduh, lumayan panjang perjalanan guys, berangkat sore sampai subuh. Meanwhile, assalamualaikum guys, selamat pagi. Gue pakai pesawat jam 6 dari Jakarta datang ke Jogja. Nah, ini truk gue udah duluan nyampe. Kosong guys, ya iyalah masa tidur di truk. Jadi Beta sama Jenny sama Pariduan duluan. Coba kita lihat ke belakang. Tuh, udah bawa
truk ini sih berarti akan ada pengangkutan. Di jalan juga pasti Beta juga tadi udah lihat kan bagaimana Beta udah di perjalanan bareng jadi di Paridwan suasananya seperti apa. Mereka udah nyampe tadi jam 5 subuh. Jadi mereka nyampe sini, kita nyampe di airport Jakarta. Langsung sini. Kita cari ya mereka ada di mana, kayaknya lagi pada istirahat. Yang jelas kalau ada seperti ini berarti ada pengangkutan. Wah, apa gue di setiap hal ini permintaan lu semuanya. Langsung gue ikutin maunya. Cari teman Janoko bisa. Lihat suasana setelah Idul Adha di Tiafa bisa. Katanya ada beberapa sapi maskot. Kata lu semuanya. Ayo, let's go. Apa-apa? Kameramen gue gini aja. Masa aja yuk, kita lihat. Wih, ada beberapa sapi, tapi sepi ini. Ah, sepi banget. Jaya ini udah jadi anak kandang dia. Udah tidur Jen? Udah di mobil Pak. Hah? Nyampe tadi subuh kan? Subuh. Berita mana? Masih pan. Apa kabar? Sepi banget. Ya. Baru tidur sih. Dek, tokonya mau buka, Dek. Dek. Tokonya mau buka, Dek. Iya, mau buka nih tokonya yuk. Yuk, namakan Naper. Dapet. Lanjut, istirahat dulu, istirahat dulu. Pak Ridwan mana? Di kamar atas. Tidur? Iya, tidur. Tuh, lihat, kasihan tuh, lihat. Tuh, para pejuang konten, guys. Tuh. Makanya hargai ya, nonton terus The Hakimsnya, ya perjuangan produser gue. Sampai hitam kelam gitu pulang dari Afrika. Sampai ambeien guys, wasir dia duduk 24 jam di pesawat. Sekarang dia belum apa-apa, udah perjalanan juga 12 jam ke sini. Kasian tuh, yaudah biarin. Udah tuh, yaudah dia lagi ngumpulin nyawa dulu. Udah istirahat tuh Beta. Dia ada, siapa itu? Laptop. Ah, guys. Bagus. Guys, hatiku berdebar. Guys. Assalamualaikum. Guys. Bagus guys. Assalamualaikum. Baik gak sih kamu? Tadi Mas Hermawan udah kesini Pak. Oh Mas Hermawan, baru mau nanya Mas Hermawan yang mana? Tadi cuma dia pulang dulu katanya beresin kandang yang di rumah dulu. Bentar, coba kasih izin nih. Kata Mas Hermawan pulang dulu. Pulang dulu katanya mau beresin mau? Kandang yang di rumah. Berarti di kandangnya yang bekas Condro Simo, bekas Janoko. Janoko. Ada lagi berarti? Ada. Kayaknya. Lu belum lihat? Belum, Pak. Waduh. Tadi katanya diajak katanya. Sebelum Pak Irfan datang katanya. Main dulu ya ke sana. Bentar lagi kayaknya mau nyampe, Mas, katanya. Ah, coba. Eh, kenapa kamu cium-cium? Hello. Apa, sayang? Apa, sayang? PO itu sejinak itu ya? Kenapa kamu nak cium-cium, Mas? Mau jilat aku. Yang tinggi banget ya. Tinggi Pak. Waduh. Guys, gimana nih guys? Aku itu WhatsApp itu dulu. Halo, kenapa? Kenapa sih?
Apa nak? Apa sih cium-cium? Apa sih cium-cium? Apa ya? Apa? Ini warnanya lucu ya? Iya. Hitam putih itu sudah. Ini apa sih? Coklat gitu ya? Iya. Kayak ke oren-orenan pak. Itu warna kulit dasar sih pak. Jadi si bulunya itu ini udah agak tipis. Tua berarti dia kan? Ini kali 4 ya? Tahunan. Kata siapa? Mas Hermawan. Lu udah ngobrol banyak. Tadi ngasih tahu. Saya kan lagi istirahat di situ, Mas Hermawan. Ajak jalan-jalan. Kita lihat sekilas aja dulu guys. Ini siapa namanya? Yang lama bukan ini? Iya. Hah? Taplo yang itu lu kan? Udah lama. Kalau itu baru ya? Iya kan? Baru. Semua informasi itu ada di Mas Ipan sebetulnya. Kita lihat-lihat aja dulu sebelum ada Mas Hermawan. Kok ini Mas sapi-sapi harian ya? Iya, ini buat dagangan. Iya. Belanja, jual. Jarang yang bertahan lama sini ya? Ya, mungkin kayak gini ya. Nah, kita buat sekitaran. Iya. Kalau udah mendekati korban mungkin ya. Baru. Ya, tapi kayaknya kalau yang itu mah di itu ya? Itu juga bilang udah stop lah. Laku. Udah laku guys. Itu udah laku. Nanti ada lagi ya. Itu udah laku itu. Bagus itu. Nanti ada yang lebih bagus. Dia itu buat dibeli sama orang buat apa kurban? Kayaknya ya buat pelihara lagi. Ya Allah, mana gue udah cinta. Bagus loh itu. Udah, gak apa-apa. Rezeki orang. Kita lihat. Aku lihat-lihat kandang ya. Iya, yang itu sebelah mana. Nah, guys, ini guys. Ini nih. Lu semua pada lihat Sanjaya, lihat Sanjaya. Jadi udah lihat belum? Udah, Pak. Kurang ajar sih. Kalau gak diajakin mah gak ngeliat. Mana ya? Sapinya gak ada. Bukan ini. Ini, Pak. Hah? Ini. Sanjaya. Ini Sanjaya. Enggak mungkin. Ini, Pak. Masa udah gede lagi? Iya. Hah? Iya, ini. Cepet banget. Halo. Kok cepet banget? Beneran ini? Beneran. Tadi soalnya Mas Hermawan ngajak ke sini ini, Sanjaya katanya. Sanjaya yang ini. Cepet banget gedenya. Beneran? Beneran, Pak. Oh, ini ada nih, anaknya juga nih. Ada yang kecil satu, tuh. Baru. Jadi itu tuh, itu dua. Ada. Yang itu tuh yang kemarin gue gendong. Itu juga kok lebih tinggi dari si Mimi ya? Taduh. Kayaknya mas ukuran, Pak. Cuma ini lebih kecil badannya. Masa? Iya. Gak tau emang karena lebih kurus ini sih, Pak. Iya. Emang iya? Dikit. Ih, ini juga udah gede, Li. Pas kita kesini kan dia masih bocil banget. Halo. Sini. Ini kurus banget. Iya. Si Mimi mah berarti gendut ya? Udah agak mending. Gue kaget Sanjaya bisa segede gitu. Kok cepet banget ya? Gak tahu. Waduh. Coba yang anaknya juga lucu tuh, yang kecil tuh. Ada anak kecil, hello. Hei, hey, bocil. Takutan masih dia. Masih agresif dia katanya. Hei, kamu takutan ya? Sini, say. Ini ya. Ya, tapi udah ada tanduknya kecil-kecil ya. Tapi gue kaget ini Sanjaya. Sanjaya. Bener ini Sanjaya. Iya, Mas Hermawan ngasih lihat yang ini. Orang di sini nggak ada lagi. Cuma yang di situ, di depan satu sama ini satu. Hei, sayang. Ya, dan ini belum dikeluh. Belum. Sanjaya. Sanjaya, nak, sayang. Udah, kita tunggu Mas Hermawan. Kita telepon yuk. Ini anak siapa ya? Indukannya siapa ya? Gak diangkat. Lagi bikin adik baru kali ya. Yaudah guys, kita gak enak keliling-keliling tanpa ada tuan rumahnya. Kita tunggu Mas Hermawan.